semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021, materi tentang operasi hitung bilangan. Oke, ini dia soalnya. Dalam suatu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 3:1. Berapa persen siswa laki-laki dalam kelas tersebut? Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Dari soal di atas diketahui perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 3:1. Maka ditulis dalam bentuk model matematika menjadi P banding L sama dengan 3:1. Berapa persen siswa laki-laki dalam kelas tersebut? Maka persen L sama dengan ... persen L sama dengan L per P plus L kali 100% sama dengan L sama dengan 1 per P plus L sama dengan 3 plus 1 kali 100% sama dengan 1 per 3 plus 1 sama dengan 4 kali 100% sama dengan 25%. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 25%? Jawabannya adalah yang A, 25%. Maka ada 25% siswa laki-laki dalam kelas tersebut. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021, materi tentang operasi hitung bilangan untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Matematika TV mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bagi subscriber channel YouTube Matematika TV dan follower Instagram @matematikatvofficial beragama Kristen yang merayakannya. Sukses selalu ya!